Anak-anak ada yang hafal Pancasila? Anak-anak ada yang hafal Pancasila? Saya tunjuk nanti yang bisa akan saya beri sepeda. Coba angkat tangan yang tar. Ya boleh, ini yang semangat saya, ya, ini maju. Dikenalkan dulu namanya, dari SD mana? Perkenalkan, nama saya Rajendra. Rajendra? Rajendra, dari SD mana, kelas berapa? Dari KM 1, Kemiri Rejo 1. KM 1? Ya. Dari SD KM 1? Kemiri Rejo 1. Kemiri Rejo 1? Ya. Dari SD Kemiri Rejo 1, kelas? 3. Ya, kelas 3. Rajendra, ini kurus kayak saya waktu kecil. Ya benar ini, dulu saya kecilnya ya seperti Rajendra ini. Sekarang langsung. Pancasila satu. Pancasila satu. Yang keras tegak. Pancasila satu. Pancasila satu. Ketuhanan Yang Maha Esa dua. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak ya, kalau pas duduk itu gampang apa semua, tapi begitu naik panggung di dekat saya hilang semuanya. Blank. Ya, sepedanya diambil. Sekarang untuk yang SMP, SMA, SMK, angkat tangan. Angkat tangan yang apa Pancasila? SMP, SMA, SMK. Ya boleh, yang pakai tas. Kelihatannya semangat banget. Ya, dikenalkan. Nama? Nama saya Rida Mustafa Timah. Rida? Rido. Rido. Rido, kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8 sudah dapat Kartu Indonesia Pintar baru tahun ini atau sebelumnya sudah dapat? KIP-nya? Tahun kemarin, Pak. Tahun kemarin sudah dapat? Ya. Ngambilnya di bank apa, Rido? BRI. BRI. Oke, ya. Sekarang langsung. Pancasila, satu yang tegas. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemanusiaan. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kenapa kamu kok gini-gini? Ada apa? Gak apa-apa, Pak. Ya, sepedanya diambil. Udah. Ya. Yang SMA-SMK, coba maju ke depan. Bentar, bentar belum ditunjuk, udah madu. Angkat tangan dulu. Ya, yang putri, yang belakang. Sepedanya habis. Sepedanya sudah habis. Sepedanya sudah habis, tapi nanti saya kirim besok pagi, insya Allah sudah sampai ke rumah. Saya kirim langsung ke rumah sepedanya, ya. Mau ya? Dikenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Nesya Cantika Putri. Siapa? Nesya. Nesya, Nesya. Kelas? Kelas 12. Kelas 12, Nesya. Nesya, ini sudah terima Kartu Indonesia Pintar berapa tahun? Baru tahun ini atau tahun kemarin sudah dapat? Sudah dapat tahun kemarin. Tahun sebelumnya sudah dapat? Sudah. Sudah? Iya. Berarti sudah 2 tahun dapat? Atau sudah iya. Berapa tahun dapat? Sudah dari SD. Sudah dari SD? Iya. Oh, berarti SD dapat, SMP dapat, SMA dapat, SMA, SMK? SMK. SD dapat, SMP dapat, SMA dapat, ya. Apa kalau menurut apa Nesya anunya apanya manfaatnya ini? Menurut saya untuk manfaat dari Kartu Indonesia Pintar ini bisa membantu anak-anak yang kurang mampu untuk bisa memenuhi sekolahnya sehingga tidak memutus sekolah para anak-anaknya dan bisa melanjutkan sampai jenjang yang lebih tinggi lagi. Nanti mau kuliah? Iya, insya Allah mau kuliah, Pak. Mau kuliah, ya. Tapi belajar. Yang pengen kuliah, angkat tangan. Yang SD juga enggak apa-apa, angkat pengen kuliah, ya, angkat tangan. Nah, berarti semua pengen kuliah ya, sampai perguruan tinggi. Tapi anak-anak harus belajar semuanya, karena persaingannya sangat berat. Ya, Nesya, kalau boleh tahu, Bapak-Ibu kerja di mana? Kalau Bapak itu jualan ayam keliling. Jualan ayam keliling. Kalau Ibu enggak bekerja. Di rumah? Iya. Ya, oke, baik. Pancasila, langsung. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sudah. Nanti diberi alamatnya. Ya. Besok sepedanya, besok sore maksimal sepedanya sudah diterima. Anak-anakku semuanya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan sekali lagi, anak-anak belajar semuanya ya. Belajar semuanya anak-anak. Siap? Jangan lupa. Olahraga, ya, biar badannya sehat dan juga selalu berdoa, ya. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.